Oke, teman-teman, sudah kita bongkar bagian throttle-nya. Dan ini adalah sensor ESC-nya atau idle speed control-nya. Dari motion GPS juga atau throttle position sensor juga dari motion. Tapi untuk ini sepertinya tidak ada masalah ya, teman-teman. Dari ESC tidak ada masalah, jangan dua juga dari dalam tidak begitu banyak kotoran. Nanti yang kita bersihkan dan nanti kita coba lagi dari mana atau masalahnya. Oke, teman-teman, nantikan video selanjutnya.